Jumlahnya juga lebih dari 100 juta. Oh. Sepertinya Maudy memang sengaja meminta Biru untuk memberikan barang-barang mewah kepada dia. Karena dia tahu kalau Biru adalah anak dari pemilik Himalaya Masto. Enggak apa-apa. Mama lihat itu warnanya biru. Lihat, cocok banget. Ya dipakai, pas. Cakep. Kok nggak diangkat? Ferni mah, pasti nggak penting. Telepon terus loh. Udah biarin aja. Nggak boleh gitu dong. Kali aja penting. Bunyi lagi. Ya udah, Biru angkat, tapi di luar. Biar Mama nggak usah lihat kalau Biru lagi mamar sama Ferni ya. Halo Biru, Maudy gak sadarkan diri, dia overdosis. Apa-apaan sih? Jangan bohong lu. Ngapain sih aku bohong sama kamu? Aku gak bohong. Gini aja deh, aku switch sekarang ke video call ya. Biru, nih kamu lihat nih Maudy. Maudy? Aku gak bohong sama kamu Biru. Maudy tuh gak sadarkan diri. Dia tuh tadi banyak minum obat tidur, aku gak tahu seberapa banyak. Dan sekarang aku sama Mas Noah mau bawa dia ke rumah sakit. Aku yakin banget ya, Maudy ngelakuin ini pasti dia putus asa karena fitnahan itu. Dan satupun tuh gak ada yang percaya sama dia, termasuk kamu Biru. Padahal belum tentu dia ngelakuin itu. Lo bawa Maudy kemana? Ke rumah sakit mana? Sekarang aku mau bawa Maudy ke rumah sakit Harmoni Medica. Tempat Mama dirawat, karena itu rumah sakit terdekat dari rumah. Ya udah, gue ke IGD sekarang juga ya. Iya. Kita juga bentar lagi udah mau nyampe kok. Ma, ya. Biru pergi dulu, ada urusan. Amira, titip Mama ya. Biru, kamu mau kemana? Ke IGD, Ma. Maudy gak sadarkan diri. Biru! Mbak Maudy kenapa ya? Barusan Biru bilang Ferni yang telepon. Apa Ferni yang mengabari Biru soal Maudy? Emangnya Ferni kenal sama Maudy? Dimakan. Biru kelihatannya cemas sekali. Apa dia belum memutuskan hubungannya dengan Maudy? Atau dia kembali sama Maudy? Tapi kenapa Biru? Kenapa sih perempuan seperti itu yang kamu cintai? Masuk. Pak Dion. Selamat malam Bu Ratna. Iya. Sayang kamu di luar dulu ya. Ibu mau ngobrol sama Pak Dion. Iya. Amira keluar ya Bu. Siapa ya bapak itu? Terus Mbak Maudy kenapa? Udahlah. Aku gak usah ikut campur urusan mereka.
tugas aku di sini untuk menjaga Bu Ratna. Duduk, Pak. Gimana? Bu, gimana? Saya sudah mendapatkan data-data terbaru mengenai Maudi. Oh iya. Jadi setelah saya selidiki, silakan Bu. Setelah saya selidiki, ya, Maudi adalah saudara sepupu dari Bu Ferni, menantu ibu. Saudara sepupu? Betul, Bu. Dan sepertinya Biru tahu tentang hal itu, Bu. Oh, pantas. Tadi Ferni telepon Biru, kasih kabar soal Maudi. Iya, iya, iya. Ya, ada berita lagi. Iya. Coba Ibu lihat ini, foto ini, Bu. Apa ini? Silakan. Loh, ini kan rumah saya. Iya, betul, Bu. Hah? Sekarang ini Maudi tinggal dengan Pak Noah dan Bu Ferni. Tinggal di rumah saya? Iya, Bu. Dan ini bisa Ibu lihat di sini. Ini apa? Tagihan kartu kredit Maudi. Dia berbelanja sangat besar setiap bulannya. Lebih dari 100 juta. Wow. Dan ada lagi, saya punya mutasi rekening dari Ibu. Bisa Ibu cek. Cukup banyak transferan dari Biru ke Maudi. Dan jumlahnya juga lebih dari 100 juta. Oh. Sepertinya Maudi memang sengaja meminta Biru untuk memberikan barang-barang mewah kepada dia. Karena dia tahu kalau Biru adalah anak dari pemilik Himalaya Mas Tower. Mari. Udah selesai, Bu Ratna. Amira ambilin minum ya. Aku gak akan pernah merestui hubungan Biru dengan Maudi. Perempuan itu pasti punya niat yang tidak baik. Dia hanya ingin memanfaatkan Biru. Bu Ratna habis ngobrol sama laki-laki tadi, kenapa jadi sedih begini? Mereka habis bicarain apa sih? Apa mungkin soal penyakit Bu Ratna? Bu, sebaiknya besok Ibu kasih tahu Mas Noah dan Mas Biru soal penyakit Ibu. Amira yakin kok, mereka pasti akan dampingin proses pengobatan Ibu. Dukungan dari keluarga itu penting loh, Bu.